Kalau kata Om Anwar Fuadi, kalau nggak nonton menyesek atau menyesal, oh menyesal, enggak menyesek. Menyesal. Jadi menyesal. Menyesal kenapa? Nggak tahu, Manur bilangnya menyesal. Menyesek. Kenapa menyesek? Menyesal, nyesek. Menyesal sesek. Sudah kamu deh. Ya itu yang dibilang. Ya ya oke. Okay. Ya itu kalau kata Manuel, kalau kita ya karena ceritanya sangat mudah untuk dipahami, ringan dan ya kan berhubungan dengan anak kan dan anak-anak lucu gitu. Jadi latihan anaknya aja, masih latihan kita. Nggak usah liatin Mas Ariel. Kayaknya yang pasti kita berusaha ngasih yang terbaik sih. Semoga pesan yang kita sampaikan nyampe ke penonton juga. Semoga penontonnya juga senang ngeliat idola-idolanya yang ada di Sondra Cinta. Apapun yang kita lakuin dalam sinetron, kalaupun ceritanya emang kadang-kadang suka kok kayak gini, kok kayak gitu, kenapa harus kayak gini, kenapa harus kayak gitu, ya namanya juga cuma cerita kan, kita cuma ngikutin jalur dari penulis. Dan pastinya kita semua berusaha ngasih yang terbaik sih, semua atas kerja keras, teamwork, semua dari tim, dari kru, pemain, semuanya, penulis juga pasti berusaha untuk ngasih yang terbaik juga. Dan ingat ya, kita di sini untuk menghibur dan coba memberikan contoh yang baik. Jangan lupa saksikan Samudra Cinta setiap hari jam 21.35 waktu Indonesia bagian Barat hanya di SCTV 1 untuk semua.